contoh sopir angkot nggak punya peri kemanusiaan. Orang macet nggak bisa jalan, dia parkir enak makan. Katanya udah biasa parkir di situ. Contoh sopir angkot nggak punya peri kemanusiaan. Orang macet nggak bisa jalan, dia parkir enak makan. Katanya udah biasa parkir di situ. Dikata lapak, Pak, itu macet panjang, Pak. Mikirin dong, Pak, orang banyak. Bukan itu, bukan lahan pribadi. Kalau mau parkir, cari tempat parkir.